Oh, jadi untuk bukti bahwa ini sudah saya kunjungi, kemudian kertas truk juga sudah saya ambil yang sebelum saya kunjungin. Oh, apa harus kosong dan ya sudah kita clear up. Nah, kalau ini AC-nya maksimal, dia baunya harum karena saya pakai SOS pewangi lantai. Masih ada di kiri ya. Itu karena beda koridor. Jadi sana punya BTN. Oh, jadi Bapak emang cuma mandiri doang. Khusus mandiri aja. Bukan gedung dua-duanya nih? Ya. Melihat perbedaannya. Nah, kalau dulu-dulu sebelum saya 7 bulan ke belakang, ini mereka nggak akan bersihin ini. Luarnya ya? Nah, dan ini karena tadi pagi sudah saya stick, sehingga datang kedua kali ini saya lihat masih bagus, nggak perlu saya stick, nggak perlu saya apa-apain lagi. Jadi besok hari saya... Sehari tanggung jawab Bapak berapa? Ya? Tanggung jawab Bapak berapa ATM? Pokoknya itu 30. Nah. Mulai dari... Dari jam berapa? Universitas Juanda sampai ke Cibeduk. Turun Raja Maya ke Lido, Lido sampai ke arah Ide. Setiap hari 30? Setiap hari. Pagi sore. Pagi kita 40 deh. 30 Pak ya? Iya. Mahal nih Pak? Nah, ini nanti arah ke rumah sakit, terus ke Indomaret di Beduk, kemudian ke RS, apa, pom bensin, baru kantor aja. Kantornya di mana Pak? Kalau kantor kita nggak ngantor, karena ngantor kita di kantor industri itu di Sarjo, perwakilannya di MT Haryono. Jakarta? Iya. Ya Bapak ini hasilnya gitu ya? Jadi tiap kali ini, tiap hari, absen aplikasi aja. Ini kalau kayak gini kan, ini saya mesti laporan. Ini laporan hasil sesudah. Kalau itu Bapaknya nih. Dan ini sebelum kan ada sampahnya. Oh, sebelum dan sudah. Ya. Before and after ya. Ya. Jadi ini 4 giga ini isinya foto ATM semua. Nah, bawa model Bapak cewek gitu. Hah? Ada model ke cewek. Pak, tapi ya, kalau pas lagi ada yang ngambil cantik ya sendiri. Iya, model. Model Pak. Enggak usah lah. Yang penting hasil kerja aja, Mas. Tanggung jawab pada pekerjaan. Betul, Pak. Keamanan kebersihan juga. Ya, itu yang utama. Nah, kayak gini kan ini sudah dibersihkan, kita laporan telegram. Oh, langsung. Jadi untuk sanggahan kalau dari pihak mandiri ada komplain, Bojer scan belum dibersihkan atau ada temuan apa? Nah, kita buka ininya. Arsipnya. Arsip. Bapak terakhir makan enggak bisa nih ya? Silakan tenang aja, santai kalau saya. Ini ya, makannya apa Bapak? Ya, saya kadang sehari malah makan enggak ini. Enggak aja. Ya. Pokoknya pagi itu kalau dari rumah udah ngerokok, udah mau berangkat. Nah, nanti di jalan ya seingatnya aja. Ya kalau ada misal masuk Indomaret lagi lapar, emang udah kerasa apa, paling yang beli roti. Wow. Yang murah meriah aja Mas. Motor? Ya. Semoga sukses Pak, nggak ada halangan nih nak. Amin. Bapak. Hah? Orang yang gak pernah saya, sebelum saya, Adit cuma 3 hari resign. Nggak kuat. Apa ya? Sekarang gaji 2,3. Apa sendiri? Masih beli kuota. Tarik 30 kalau parkir. Ngalamin parkir. Kalau ini karena udah kenal, saya nggak pernah. Kalau parkir diganti reimburse? Ada reimburse-nya. Kadang-kadang rembesnya juga suka nyelelek kantor tuh. Dia nggak ganti tepat waktu, akhirnya ya kita mesti palangin sendiri. Ya, tapi alhamdulillah. Betul, Pak. Yang penting saya sih cuma minta satu, sehat dulu. Berkah ya, Pak? Ya. Yang namanya rezeki mah di mana aja. Dan rezeki kalau buat saya bukan cuma uang. Apa nih? Ngobrolan seperti iya, ini, saya nambah saudara. Saya bukan nyari teman, nggak nyari musuh, Pak. Saya kadang-kadang tanya si Mamang, boleh utang dulu? Masuk lagi sih. Utang dulu? Karena memang nggak punya uang. Habis mau tamain kalau di jalan itu buat bensin. Ini coba di mobil gue? Sampai. Nggak. Kan udah makan di sana. Tenang aja, tenang. Masih ada utangnya? Utangnya masih ada? Belum dibayar? Oh. Itu saya traktir buat besok deh. Hahaha. Nah, iya. Ya, gimana ente nggak tambah seger? Ya dikasih berkah selamat. Rezekinya panjang, ya nggak kan?
Ya, kadang-kadang buat pionisasi tubuh aja. Ini juga anak-anak tadi yang beliin anak-anak tomat. Beh, ini beh. Kasih. Dibayar sama dia. Nih buat berapa ini saya bayar. Alhamdulillah, rezeki mah di mana aja. Iya. Ini namanya bapak petugas apa nih? Petugas unit kebersihan. Ini kantornya PPU. Bukan PPSU di Jakarta bukan? Bukan. Panjangannya apa PPU? Pesona Prima Utama. Kasih Bapak dong. Kasih ampun bayarnya 20, besok Bapak tinggal ngambil di sini. Ya kan? Tinggal di mana, Kak? Di Bunga Rampai, Kang, di Tumnas Klender. Oh, Tumnas Klender. Iya, Jakarta Timur. Adiknya Mama tinggal di sana. Oh, Tumnas Klender benar, Pak? Grup tarinya Winasis. Oh, hebat, hebat. Pengajar, dia insinyur teknik, tapi dia guru tari. Ini angpaunya saya cuma 5.000 nih, Beh. Tadi bayar 20. Apa nih? Ini angpau bisa masuk YouTube. Bayar. Tadi udah 20 lagi, titipin. Ya. 10 lagi. Ya, itu. Neng. Allah, iya. Ini, Bang. Bapak ini entar kalau mau makan udah saya titipin 20. Kapan mesen langsung kasih aja. Ya, Pak ya. Kapan iya, lapar? Gampang, ya kan? Saya juga ngomong. Kan suka kesini katanya. Ya. Ya. Biasanya sama anaknya. Anaknya juga berusaha diajarin jadi pengusaha. Wih, bagus, ya. Bagus ya. Iya, diajarin untuk berusaha lah. Jangan cari kerja, tapi kalau bisa kita ke lapangan kerjaan. Sip. Silakan nih, Beh. Mau jalan lagi, kan? Aku makasih, Beh, ya. Ya. Maaf nih, lagi ya. Makan ya. Duduk. Okay. Semoga lancar. Sip. Di jalan, ada umur temu lagi, ya nggak? Amin. Silakan, Beh, ya. Ntar langsung aja ke sini. Ya. Aduh. Tukang bajunya begitu ya. Oh, saya baru tahu ada petugas kebersihan nih rupa ATM. Jadi pantas bersih ya. Jadi ATM aja mandiri sama bank BTN lain separuh-separuh. Tanggung jawabnya beda. Beda ya. Di mana lagi kita mau asal ke mana? Kalau cepet bisa satu lagi kali. Bos makan fried chicken satu lagi tuh bisa tuh sebelum masjid, ya seberang ya cepet aja. Oke, semoga tambah laris, Kang, ya. Banyak dapat rezeki. Ada dok. Ada umur tambah lagi, Kang, ya. Laris ya, makasih. Waduh, bapak itu motor. Oh, juga belum. Bisa nih. Ayam cepet aja. Ya. Ini PLN nih. Plan. Wah, turunan semua, Bos. Hati-hati kita nih turunan nih. Serem.